Selamat petang kawan-kawan. Apa khabar? Dah 2 hari saya tak buat video ya. Selepas saya balik dari kampung, saya merasa sangat letih. Jadi itulah sebabnya saya tak buat video ya. So petang ni saya nak masak lah lauk makan malam saya ya. Pada kawan-kawan yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa dan berbuka tak lama lagi ya. Puasa yang pertama kawan-kawan. Ini saya nak masak sayur daging ni. Ini saya masukkan untuk kawan dengan daun salam ya. Ini saya masukkan bahan yang telah saya usah ya. Bahan tersebut ialah bawang merah, bawang putih dan juga halia ya. Tahulah kenapa saya rasa begitu letih ya. Mungkin kerana cuaca sekarang terlalu panas ya. Jarang hujan lah di Bau dan Kuching sekarang. Cuaca panas je memanjang. Memang agak mencabar lah cuaca ni. Ni dah naik wangi. Saya masukkan rempah kari ya. Ni tadi saya masukkan 2 sudu ya. Ni dah mula naik minyak ni. Masukkan kambing, masukkan ketutang sekali supaya ianya masak serentak. Ya, ianya matang sikit baru kita masukkan air ya. Ini bolehlah masuk minyak, masukkan air. Apa ialah yang saya cakap ni. Selepas daging dan kentang ni empuk, baru saya masukkan santan ya. Tak masuk santan pun tak apa. Dan kita tutup ya. Oh my god. So ni ianya dah mendidih ya. Tapi masih keras lagi daging ni. So biarkan ianya renih lagi sehingga daging kambing ni lembut dan begitu juga kentang ya. So kita masakkan lagi. Lepas tu barulah kita letak santan dan garam atau perencah. Sebab kalau kita letak sekarang, especially garam, daging ni akan mengeras ya. So kita tunggu masak lagi lah. Ini airnya dah menyusut ya. Kentang dah empuk dah. Ini nampaknya dah lembut ya. Jadi saya akan perasakan. Masukkan garam. Dan secukup rasa ya.
Ni saya masukkan sedikit santan sama dengan air ya. Gaul. Dah masak lagi ya. Ini saya nak rasa. Cukuplah tu. Cukuplah. Ini dah masak ya. Tutup api. So, ni ya. Kari kambing kita dah masak. Inilah lauk saya hari ni ya. Ni kari kambing tadi, ni sambal belacan. Ulamannya ada ulam raja dan timun ya. Kepada kawan-kawan yang nak buka puasa sebentar lagi, saya ucapkan selamat menjamu selera ya. Jom makan.